KB selamat linggu nalatai. Salam sujud karende molempang. Adil katalino bacuramin kasaruga. Basengat kacubata. Arus, arus, arus. Halo Pak Harisa Mandiay. Melalui video ini, kami akan memperkenalkan kekayaan kuliner daerah yang mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Kuliner tradisional tersebut adalah rampang, yang menjadi salah satu warisan kuliner tradisional masyarakat Dayak Ngaju yang nyaris punah di Kabupaten Gunung Mas. Rampang adalah kuliner tradisional yang terbuat dari singkong. Adapun cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita memilih singkong yang layak, bagus, dan baik untuk dikonsumsi. Singkong kemudian dibersihkan dengan cara dikupas dan dicuci hingga bersih. Setelah itu, singkong dipotong kecil-kecil dan dijemur selama kurang lebih 7 hari jika cuaca bagus. Setelah kering, singkong dihaluskan dengan cara ditumbuk atau di blender. Selanjutnya, singkong diolah dengan menggunakan air bersih, dibentuk menjadi bulatan kecil dan kemudian dikukus. Selanjutnya, rampang diberi parutan kelapa muda dan ditambahkan penyedap seperti gula merah dan garam secukupnya. Dan rampang siap disajikan dan dinikmati. Setelah diolah dan siap disajikan, di daerah Barito, khususnya di kalangan suku Dayak Manyan, rampang ini dikenal dengan sebutan Kaluit Salangai. Bagi suku Dayak Bakumpai, rampang ini disebut Kakicak Jawal. Bagi suku Dayak Dusun, rampang disebut Gayam. Dan bagi suku Dayak Lawangan, dikenal sebagai Dampu Kayu Bagula Mea. Keunikan dari makanan tradisional rampang ini terletak pada cita rasanya yang khas dan lezat, yang juga memiliki manfaat ganda sebagai umpan untuk memancing. Dengan demikian, kita bisa menikmati lezatnya rampang sambil memancing, menjadikan kegiatan ini lebih menyenangkan dan bermanfaat. Sekian dari kami tentang rampang, makanan khas kearifan lokal Dayak Ngaju, Kabupaten Gunung Mas. Semoga kedepannya ada inovasi dari kawula muda untuk dapat membuat rampang menjadi jenis makanan yang bervariatif dan dikenal luas oleh masyarakat umum sebagai makanan khas Nusantara. Terima kasih.